Lisa di? Pusat parkir. Sama teh untuk ikut yang itu aja. Itu ngomong ngomong jarnya aku di bulu masih kokodil mutok tenang ya aku membongkar iya no sak nih mana tak jarnya aku gali gak pun mau ganggu pas tadi bisa ngatuk deh ini nu lo tak butuh lagi deh ngatuk kok oh dan cuman kalem-kalem halus loh ya iyalah media agak mundur ke sini nanti kasih kesempatan kita kanan ayo sini sebelah sini Thank you.
Ibu Megawati Soekarnoputri sekaligus menindaklanjuti surat DPP PDI Perjuangan nomor 110. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya yang saya hormati sebagai ketua juga pimpinan daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Bapak, alhamdulillah pada saat ini kita di Kabupaten Blitar bisa melaksanakan giat itu, tentunya semua tidak lepas daripada kerjasama yang baik, bimbingan dan arahan daripada Dewan Pimpinan Pusat Daerah Provinsi Jawa Timur dan juga warga masyarakat semuanya. Selain itu Bapak Ibu semuanya, bahwa penanaman pohon ini juga kado terindah untuk Ketua Umum kita Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, itu pada usia yang ke-73. Tepuk tangan untuk Ibu Megawati Soekarnoputri. PDI Perjuangan terhadap masyarakat kita yang mengalami kesulitan di setiap tahun, tentunya yaitu di Kecamatan Stojayan, sekali lagi hampir setiap tahun mengalami bencana banjir. Giat ini harapannya adalah untuk mengurangi erosi tanah longsor, kemudian juga akan meningkatkan debit daripada air untuk menambah daripada kebutuhan air yang berada di wilayah kita yaitu Wonotirto ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai memang bagus sekali kami kerjasama dengan Perhutani, kebetulan Pak ADM juga ada ya Pak Anies, ini kita kerjasama dengan Perhutani untuk melestarikan hutan di daerah kita, yang mana khusus Blitar Selatan nampaknya perlu perhatian secara khusus untuk dari kita semua. Akhir-akhir ini termasuk kemarau panjang, sumber-sumber air banyak yang turun, termasuk di daerah sini, Kepek ini. Sehingga Kepek, Kalidau itu terus-menerus termasuk Wonotirto dan berkembang ke desa-desa yang lain. Terus-menerus kita kirimi tangki air, namun belum cukup, karena jumlah penduduk yang membutuhkan sangat banyak. Oleh karena itu, untuk penyelesaian jangka panjang adalah kita upayakan melestarikan sumber air lewat penghijauan ini. Di samping daerah Stojayan,
rumahnya Pak Wito itu dulu hampir tenggelam Pak itu. Nah, itu. Ya karena daerah-daerah sini memang penghijauannya sangat kurang. Alhamdulillah Pak Jokowi ini mengadakan normalisasi Kali Bugel yang insya Allah tahun 2020 ini selesai. Sehingga harapan kita banjir bisa tidak ada. Untuk ini saya ada tentunya DPP PDI Perjuangan yang tentunya kado yang tadi disampaikan oleh Pak Marenis ulang tahun ibunda kita Ketua Umum PDI. Percobaan-cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan keteledoran kita juga. Ini keteledoran kita sendiri. Kita menebangi pohon semaunya dan sebagainya dan sebagainya. Maka kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-47 dan peringatan hari ulang tahun ibunda kami, Ibunda Megawati Soekarno Putri, yang sehingga 20 tahun kemudian setelah Pak Bupati tidak lagi menjabat, pohon-pohon ini berfungsi sebagaimana harapan kita semua. Jadi hari ini warga masyarakat Blitar semua Pak Bupati, Pak Wabub itu mengamanahkan kepada panjenengan untuk jaga apa sing ditandur saiki tukul urip tur lestari sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, jadilah bupati dan wakil bupati periode yang kedua. Saya pikir demikian. Terima kasih bilahi tapi ini merupakan 5 besar penghasil rempah yang dihasilkan dari minyak atsiri dari pohon kenanga, dan harapannya dengan penyerahan bibit ini tumbuhan pohon kenanga di Kabupaten Blitar bisa terus lestari sehingga produk dari cempaka putih. Kemudian dari tabur banteng penjaga lingkungan, jika kami persilakan untuk mengambil tempat secara simbolik. Dan juga dari kakak sebelah sini, Pak Camat geser sebelah sini Pak. Kemudian juga kami persilakan untuk bawa narimaan secara simbolik. sehingga tidak ada lagi bencana banjir. Kita ibadah oleh
Jembatan mukidin.